Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat, selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi rahmatan. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam situasi masih lebaran ini, saya mengucapkan minal aidin wal faidin kepada teman-teman semua, minta maaf lahir dan batin. Dalam situasi lebaran ini, nyari tempat pemancingan di sungai yang biasa tempat untuk mancing, ternyata masih sepi kawan-kawan. Mancingnya masih sepi. Oh. Tidak seperti pakai lumut ya, Pak. Maunya ya? Biasanya sebelum. Iya. Kalau cacing enggak pernah mau ya? Cacing siang hari enggak mau ya, Pak ya? Sangat sepi. Iya, susah. Kalau mancing dipakai cacing susah ya dapat sini pemancing. Kurang seru makan dia. Kalau mancing iya. Sendirian. Dari yang dalam ya, Pak ya? Teman-temannya yang lain. Perasaan iseng itu. Yang mana? Tempatnya luas sungai ini. Buat mancing juga enak. Hari tengah siang bolong ini. Tempatnya sepi. Pemancingannya. Gak ada orang lain yang mancing. Biasanya di sini tiap harinya dipadatin para pemancing. Sekarang lagi sepi. Aliran sungai yang menyambung ke danau, nyambung danau, kedua danau. Ini pertemuannya di sini, pertemu antara danau satu ke danau yang dua. Ini danau yang kedua. Wah, juga lumayan buat pemancingan sama buat wisata lokal orang-orang sekitar sini. Jadi ya lumayan lah buat refreshing. Sangat indah tempatnya juga. Jadi sayangnya ini dipanas di siang hari. Di pinggir pantai ada jalannya, itu jalan danaunya itu buat mancing, buat jalan-jalan tuh ada. Bibir pantainya ada, nyampe mentok ke ujung sana ada. Ini suasananya di siang hari mendung. Itu sebelah ujung ada yang mancing juga, itu yang dekat tahu itu
Kalau siang hari gini biasanya banyak yang mancing, berhubung ini panas cuacanya, jadi orang pada malas mancing. Yang teduh bagian sore tuh teduh, banyak pohon-pohon rindang.